semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Yang udah mengklik video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya. Jadi kalau ada video dari saya, langsung ada notifikasinya. Dan jangan lupa juga di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih and enjoy. Oke, langsung aja ke videonya. Udah lama banget kayaknya saya nggak bikin naik rutin. Nah, jadi kali ini yang pertama, Pak Suami mau nyuciin piring saya. Nah, jadi ini cucian piringnya kan bener-bener banyak banget. Ini tuh cucian piring dari siang sampai sore hari. Kemarin saya tuh bener-bener kayak mager. Jadi udahlah, saya biarin aja kan semuanya di atas wastafel. Eyalah, pas malam harinya habis maghrib, ini Pak Suami nawarin, sini aku cuciin piringnya gitu kan. Ya alhamdulillah, saya mah seneng-seneng aja. Alhasil ini Pak Suami yang nyuciin piring. Sebenarnya ya, waktu Pak Suami nyuci piring ini ada kali sekitar 15 atau 20 menitan, karena emang bener-bener lama banget. Cuman kan videonya saya percepat, jadi nggak kelihatan lama. Tapi udahlah, nggak apa-apa, walaupun lama, alhamdulillah ya Pak Suami tuh mau ngebantuin pekerjaan ibu rumah tangga. Walaupun cuma dicuciin piring, waduh, saya mah rasanya udah berbunga-bunga banget. Betul apa betul? Kalau saya pribadi nih lebih semangat banget kalau ngerjain pekerjaan rumah itu malah nggak ada Pak Suami. Kalau ada Pak Suami saya kok hawanya kayak mager, pengennya tuh rebahan atau pengennya tuh pergi gitu loh. Nggak di rumah, kalau di rumah itu rasanya bosen banget. Ada yang samaan nggak sih kira-kira sama saya? Kalau ada yang samaan, ayo komen ya di bawah. Oke, lanjut lagi ke videonya. Setelah Pak Suami selesai nyuci piring, Pak Suami langsung mandi lagi. Katanya itu gerah. Ya udah, oke, siap, saya nungguin Pak Suami mandi. Jadi setelah Pak Suami mandi, ini kita itu keluar, karena kan ini posisinya itu malam minggu. Dan untuk malam minggu ini Ale juga nggak naik odong-odong, karena waktu ditawarin dia itu nggak mau. Habis maghrib, saya sama Pak Suami keluar itu mau nyari makan. Sebenarnya saya sama Pak Suami itu kayak lagi nggak nafsu makan. Entah kenapa gitu, lagi-lagi ya kalau weekend kita itu rasanya kayak nggak nafsu makan. Ada yang samaan lagi nggak sih? Kalau ada yang samaan, ayo komen ya di bawah. Jadi kadang kalau weekend itu emang makannya nggak teratur banget. Kadang kalau pagi makannya ketoprak, nanti siang makannya mie instan ataupun spaghetti La Fonte ataupun bakso gitu. Lah nanti kalau malam kita baru sadar, oh iya kan dari pagi sampai siang kita itu belum makan nasi. Jadi bukan dengan terpaksa sih, tapi emang ya harus gitu kan. Soalnya dari pagi sampai siang belum makan nasi, jadi kalau malam itu wajib makan nasi. Walaupun emang rasanya kayak kurang nafsu. Untuk lauknya, tadi itu saya beli bebek, dan untuk minumnya, ini tadi Pak Suami pengen beli teh poci, tapi saya tuh nggak pengen, makanya ini belinya cuma satu. Kalau teh poci kayak gini, saya tuh emang kurang suka ya, karena ada pahit-pahitnya. Nah, alhamdulillah ini saya tuh udah nyampe rumah, jadi mau langsung nyiapin makanannya aja. Tadinya saya tuh mau makan di meja makan, udah saya siapin semua, tapi kata Pak Suami, ayo kita makannya di luar aja biar kita itu semangat makan gitu, kata Pak Suami. Ya udah, oke, siap gerak, makanya ini kita makannya di teras. Dan untuk makannya pun satu piring berdua, biar apa, biar sedap dong ya pastinya, karena kan kita berdua itu emang lagi nggak nafsu makan. Tadi sore Ale juga belum makan kan, makanya ini sekalian saya suapin aja. Tapi bukan saya sih yang nyuapin, Pak Suami yang nyuapin Ale ya. Pas kita lagi makan di teras, itu banyak banget suara anak-anak yang lagi mainan sepeda di gang sebelah. Tapi kan emang mondar-mandir di depan gang saya juga. Nah, Ale itu kayak, bunda-bunda kayak gitu kan. Dia langsung ngambil sepeda, karena kan emang ada temennya di luar mainan sepeda. Yaudahlah, gak apa-apa walaupun malam hari, tapi tetap saya izinin. Nanti gampang cuci kaki ataupun ganti baju kalau misalkan kotor. Kalau Ale lagi pakai sepeda kayak gini, atau pushback, ataupun balance bike, ataupun sepeda keseimbangan, itu banyak banget yang salvo. Katanya Bunda Ale, Ale udah pinter ya naik sepeda. Sebenarnya kalau pinter ya kayak gini sih Ale bisanya naik. Tapi emang gak ada pedalnya ya ini sepedanya, karena kan emang ini sepeda keseimbangan. Jadi katanya kalau pakai sepeda kayak gini, kalau pas Ale naik sepeda yang ada pedalnya, itu gak lama kemudian langsung bisa gitu. Tapi yang gak tahu juga sih, saya mah sebagai orang tuanya ya pengen nyoba-nyoba gitu. Waktu awal-awal Ale dibeliin sepeda kayak gini, Ale juga nggak mau naikin. Jadi kalau naikin tuh kayak agak takut-takut gimana gitu. Tapi alhamdulillah banget kalau sekarang mah udah lumayan lancar.
Kalau untuk harganya, dulu saya tuh beli sekitar 350 ribuan. Nah, oke, lanjut lagi ke videonya. Ini tadi saya masukin jilbabnya Alea ke dalam tempatnya lagi, karena seperti biasa ya, Alea tuh kalau habis make jilbab, asal naruh aja. Nah, terus ini untuk bantal sofanya juga berantakan banget, jadi langsung saya tatain aja. Nah, berhubung udah malam, jadi ini motornya dimasukin. Kali-kali ada yang salpok juga, Bunda Alea, kenapa sih sepeda sama motornya itu dimasukin? Jadi kalau nggak dimasukin, itu bisa-bisa dimaling, karena maling di sekitaran perumahan saya itu emang ganas-ganas banget, gitu ya jawabannya. Nah, setelah motornya dimasukin, ini saya tuh minta tolong sama pak suami, tolong dong videoin saya waktu saya tuh lagi nyapuin teras, lagi natain sendal kayak gini. Nah, alhamdulillah juga pak suami mau saya mintain tolong, jadi udahlah, ini saya nggak pakai tripod tapi dibantuin sama pak suami. Pokoknya kalau malam saya tuh kadang nyapuin teras biar terasnya itu bersih. Jadi kalau pagi hari ngeliat teras, waduh, seneng banget ya, terasnya masih kinclong. Nah, malam minggu ini saya sama pak suami sama Alea juga gak pergi kemana-mana, cuman di rumah aja. Tadi keluar itu beli lauk sama minuman doang. Udah kayak gitu aja malam minggunya, benar-benar simpel banget kan. Nah, setelah saya tuh selesai nyapuin teras, ini pak suami mau langsung ngunci pintunya aja berhubung udah malam. Terus lanjut lagi, di sini saya juga mau natain piring yang udah pak suami cuci tadi habis maghrib. Berhubung udah kering, jadi mau langsung saya masukin aja ke tempatnya masing-masing. Biar nanti pas bangun tidur, saya ngeliat dapur udah bersih, waduh, rasanya saya jadi semangat lagi ya. Pengen nanya dong sama teman-teman semua, kira-kira kalau malam hari itu suka beberes rumah nggak sih sebelum tidur? Kalau saya nih, misalkan ada yang tanya sekarang, kadang saya beberes, kadang saya enggak, karena mikirnya kayak gini, kalau rumah masih rapi yaudah sih nggak usah saya beresin. Tapi kalau rumah emang kelihatan berantakan banget, baru saya beresin, gitu jawabannya. Pokoknya sekarang saya tuh emang beberes rumahnya nggak yang ngoyo banget, nggak yang kayak dulu. Kalau dulu saya beberes rumah itu emang harus wajib banget tiap malam diberesin, harus rapi gitu ya sebelum saya tidur. Kalau sekarang sih ya udahlah, biasa aja ya. Nah, oke, alhamdulillah ini saya udah selesai ngeberesin piringnya ke tempatnya masing-masing. Tinggal tadi saya tuh naruh sendok dan naruh ini doang di bawah. Lanjut, di sini saya juga mau ngambil serbet. Ini namanya serbet kan ya, bukan keset. Aduh, saya kok agak bingung. Pokoknya mau ngambil keset yang ada di bawah, mau saya taruh di atas biar pas saya nyapuin itu gampang. Untuk dapurnya juga ini saya ngelapinya tipis-tipis, nggak yang terlalu gimana-gimana. Soalnya kemarin waktu hari Kamis atau Jumat udah saya lapin semua dapur, tapi emang nggak saya masukin di video. Terus lanjut, tadi saya juga ngelapin meja makan, walaupun nggak dibuat makan, tapi tetap kotor ya meja makan tuh. Jadi saya lapin tipis-tipis aja. Dan kali ini naik rutinnya saya emang gak lap-lap buffet ataupun gak lap-lap yang lainnya, karena kemarin waktu hari Jumat udah saya lapin dan masih kelihatan bersih juga. Jadi cuman nyapu sama ngepel sama ngeberesin kasur aja yang kelihatan berantakan. Gak lupa juga dong ya, kalau lagi ngeberesin kasur kayak gini selalu saya sapuin juga pakai sapu kasur biar gak ada kotoran-kotoran kecilnya. Terus lanjut, di sini saya mau nyapuin kamar saya. Oh ya, mohon maaf juga ya teman-teman, kalau pas lagi saya dubbing kayak gini itu ada suara motor, karena kan emang depan rumah saya jalanan umum, jadi kalau ada suara motor yang kenceng banget mohon dimaklumin ya. Oke, lanjut lagi ya, setelah saya itu selesai ngeberesin yang ada di kamar, ini saya mau lanjut ngeberesin yang ada di ruang tamu. Emang sih nggak kelihatan berantakan banget, soalnya kan tadi udah sebagian saya tatain. Nah, untuk karpet ini wajib saya lipet biar kalau nyapuin itu gampang. Tapi untuk karpet yang rug yang ada di depan sofa itu emang nggak saya lipet, karena kalau saya lagi beberes siang hari itu karpet rugnya selalu saya angkat. Jadi kalau beberes malam hari ya cuman saya sapuin dikit-dikit doang gitu. Ayo, ini kan tanggal kembar 10-10, siapa nih yang abis shopping di Shopee? Karena kan kalau tanggal kembar kayak gini, itu emang gratis ongkir 0 rupiah. Ketahuan banget nih, pasti pada langsung check out kan. Walaupun belanjaannya cuma 10 ribu perak aja, tapi kadang emang gratis ongkir. Shopee itu emang bener-bener the best banget ya. Nah, oke, ini saya udah selesai nyapuinnya. Untuk sampah yang gedenya nanti bakal saya ambil aja, dan untuk debu-debu kecilnya ataupun pasir kecil-kecilnya nanti bakal saya serok aja. Kalau saya lagi nyapuin kayak gini, banyak juga ya yang salpo katanya, Bunda Alea, kenapa sih kalau nyapuin itu arahnya dari depan ke belakang, kan pintu utamanya ada di depan.
Jadi jawabannya saya tuh kayak gini. Dulu saya kalau nyapu ini tuh emang arahnya dari belakang ke depan, saya buangkan ke depan ke teras. Tapi banyak yang salvo, katanya Bunda Alia kalau nyapuin jangan dari arah belakang ke depan, nanti rezekinya hilang gitu kan, atau rezekinya apa gitu. Ya udah, saya mah cuman ngikut-ngikut aja ya saran dari teman-teman. Makanya sekarang saya tuh kalau nyapuin dari arah depan ke belakang. Jadi jawabannya kayak gitu ya. Sebenarnya mah ya mitos sih kalau menurut saya, tapi apa salahnya gitu kan, kita ngikutin saran dari teman-teman. Nah oke, lanjut lagi ya, setelah saya itu selesai nyapu, ini saya lanjut ngepel. Dan ngepelnya pun gak yang terlalu gimana-gimana, soalnya kan tadi siang udah saya pel dan masih kelihatan bersih juga. Terus untuk ngepelnya juga pakai pel-pelan legendaris. Waduh, kalau ngepel pakai pel-pelan ini saya itu seneng banget karena emang kelihatan bersih. Sampai pel-pelan saya tuh udah kelihatan degil in the kumel, tapi udahlah nggak apa-apa ya, berhubung ini pel-pelannya masih bisa saya pakai. Lanjut lagi ya, ini untuk keset dapurnya, berhubung saya tuh udah selesai ngepel, langsung saya taruh aja di tempatnya lagi. Untuk karpet yang di depan juga nanti langsung saya gelar aja di tempatnya lagi. Dan untuk kamarnya Alia langsung saya tutup dan matiin semua lampunya. Sampai sini aja video saya, semoga teman-teman semua tetap enjoy nontoninnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye-bye.